99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini. Satu koleksi ramean yang sudah saya munculkan di pagi hari ini, yang masih membuat semangat pagi kita menjadi jauh lebih semangat ya, menyenangkan gitu. Dari Mawar Afi, Rinda Afi, Ica Afi, dan juga Ki Afi selalu. Memang pendengar radar kita harus selalu siap dalam menghadapi segala macam rutinitas, termasuk juga rutinitas kita di pagi hari ini yang notabene-nya juga masih liburan ya, santai karena hari Minggu, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, mau beres-beres, mau kumpul sama keluarga, atau hanya sekedar untuk datang ke pesta pernikahan teman atau juga saudara kita yang ada di daerah-daerah atau juga yang ada di tempat tinggal kita ya. Pendengar radar masih berbicara mengenai bagaimana caranya agar HP Android kita tidak lemot atau tidak lambat begitu. Kalau tadi kita bisa bersihkan dengan cara masuk ke menu change partition, kemudian kita hapuskan change data yang ada di masing-masing aplikasi, terus juga kita hilangkan animasi yang ada dalam Android kita. Nah, cara yang berikutnya yang bisa kita gunakan untuk membuat agar HP Android kita tidak lemot atau tetap bisa berjalan dengan maksimal adalah dengan mematikan auto synchronize. Pendengar radar, untuk tetap terhubung dengan semua akun yang terpasang di Android kita, biasanya fitur auto synchronize atau auto sync ini harus diaktifkan. Namun hal ini memang berdampak besar pada kinerja Android. Maka mematikan auto synchronize atau auto sync ini sangat bermanfaat untuk mengatasi Android kita yang lemot. Namun berdampak kita harus manual ya membuka aplikasi seperti misalnya email, kalender, dan lain sebagainya. Untuk bisa mengatur agar Android kita tetap terhubung di saat penting dan otomatis mematikan auto synchronize di jam santai, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Account Sync Profiler atau Macro Droid atau Device Automation sekaligus untuk menghemat baterai yang ada di HP Android kita. Tuh. Jadi yang selama ini di HP-nya banyak sekali yang terhubung dengan akun-akun tersebut, untuk menghindari menjadi lemot karena setiap saat dia bisa synchronize sendiri, kita bisa mematikan auto synchronizing. Untuk yang suka launcher ya, salah satu kelebihan Android yang memang membuat banyak orang itu suka menggunakan Android adalah kemudahannya untuk melakukan kustomisasi atau customize. Jika bosan dengan tampilan yang dibawa oleh perangkat Android, oleh dasar operating systemnya, kita bisa mencoba menggunakan launcher lain ya. Selain berganti suasana biar kita tidak bosan, mengganti launcher juga berguna untuk mengatasi Android kita yang terasa lemot berkat UI atau Universal Interface bawaan dari HP Android kita. Banyak sekali launcher yang bisa kita dapatkan di Google Play Store, ada yang gratis juga ada, yang berbayar juga ada. Tapi paling tidak dengan adanya launcher ini bisa membuat Android kita menjadi enteng kinerjanya. Beberapa di antaranya bukan hanya untuk memberikan tampilan yang apik atau juga fitur-fitur yang terbaru, namun juga membuat Android kita menjadi lebih ringan dan cepat saat digunakan. Apalagi launcher ini memang cukup dan lumayan berguna bagi kita ya, selaku pengguna Android yang memang tidak mau berhenti-hentinya dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, bahkan mau tidur pun juga harus memegang yang namanya Android kita. Pokoknya cara-cara yang bisa kita gunakan untuk membuat agar Android kita menjadi kinerjanya lebih cepat itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.